Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel Guru Muda. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya kita memadukan warna yang tepat dalam membuat desain di Canva. Kadang kita itu bingung memadukan warna yang itu sesuai atau yang cocok gitu ya. Maka di sini ada sebuah trik. Kita bisa memanfaatkan web, namanya adalah ini ya, bisa diketikkan di pencarian colors.co. Nah, di sini nanti akan direkomendasikan perpaduan warna yang sesuai dari web ini. Contohnya, kalau kita misalkan ya, ini kita langsung saja ke explore ya, kita klik explore di sini. Nah, teman-teman bisa memilih mana perpaduan yang menurut teman-teman cocok. Atau misalkan teman-teman sudah punya desain di sini, kemudian teman-teman ingin memadukan warna yang berbeda, tetapi ada warna di sini yang ingin dipertahankan, maka bisa dengan cara seperti ini. Kita klik salah satu warna yang kita inginkan tetap ada, misalkan ini ya. Nah, ini misalkan. Kita lihat warna apa ini namanya. Nah, ini namanya adalah ini ya, A84100. Maka kita bisa copy, kemudian kita paste di pencarian di sini. Nah, kita lihat ya, kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah warna-warna yang kita ketikkan tadi, teman-teman semuanya. Kita bisa cari ke bawah. Ya, ini. A84100. Ya. Ini ya. Ini satu, banyak sekali di sini yang ada warna A84100. Nah, ini juga ada. Nah. Kita ambil contoh yang ini misalkan ya. Ini A84100, kita pertahankan warnanya, maka kita copy yang ini. Misalkan kita tertarik dengan perpaduan warna yang ini, kita copy saja sesuai dengan warna ini, perpaduannya. Kita screenshot. Kemudian, kita bisa mengunggah di desain Canva kita. Misalkan kita unggah. Di sini kita unggah yang tadi, perpaduan warna yang terakhir tadi. Ini. Oke. Nah, di sini sudah terunggah. Tinggal kita klik di sini. Nah, maka di sini kita tinggal mengganti warna. Ini kita pertahankan tadi ya. Misalkan yang ini kita ganti. Ya, warna ini. Latar belakangnya ini kita ganti dengan perpaduan warna yang tadi. Nah, misalkan di sini tadi, kalau kita klik di sini ada warna foto ya. Kita lihat semua. Nah, di sini ada perpaduan warna tadi ya yang kita download dari colors.co tadi. Coba kita kondisikan apa namanya, kita sesuaikan dengan yang ini. Apakah cocok atau tidak? Atau yang ini yang putih? Atau yang ini? Atau yang ini. Nah, seperti itu. Misal yang ini ya. Nah, kemudian itu satu warna sudah kita ubah begitu ya. Kemudian misalkan contoh lain, nah ini yang di atas masih belum terubah. Misalkan kita ganti juga dengan warna yang senada dengan yang tadi, sama kita lihat warna foto di sini. Nah, ini yang tadi yang perpaduan warna ini, kita pilih yang ini. Ya. Juga kita ganti yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini masih ada yang mungkin kita mau ganti warnanya. Ya, yang ini kita hilangkan warna yang ini. Kemudian kita ganti dengan perpaduan warna yang tadi. Nah, seperti itu.
Termasuk yang ini ya, ada garis-garis seperti ini juga kita bisa ganti warnanya sesuai dengan perpaduan warna tadi. Misal kita ganti putih atau warna yang ini juga bisa. Nah, begitu teman-teman. Semoga bisa membantu. Kalau nanti warnanya sudah semua terkopi, perpaduan warnanya sudah sesuai menurut teman-teman, maka tinggal kita hapus saja tadi perpaduan warna yang sudah kita upload tadi, begitu. Itu sebagai gambaran saja, semoga bisa membuat warna yang lebih cocok begitu ya. Karena kalau kita lihat di webnya ini akan banyak sekali rekomendasi sesuai dengan warna yang kita ketikkan tadi, begitu. Nah, kalau kita scroll ke bawah masih banyak sekali perpaduan warna yang bisa teman-teman padukan dalam desain Canva ini, begitu. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk menginspirasi atau untuk memadukan warna dalam desain teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.